Assalamualaikum Rajuter, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Di materi keempat ini, langsung saja kita mau membuat DC atau double cross. Tiga rantai yang pertama kita hitung sebagai satu DC. Ambil benang, masukkan ke lubang nomor 4, kemudian keluarkan benang sehingga akan menghasilkan 3 serat pada hakpen. Lalu ambil lagi untuk mengikat 2 serat saja. Jangan ikat semua. Ikat 2, keluarkan. Jadi ada 2 serat, kemudian ikat lagi. Begitu seterusnya ya teman-teman. Kita ambil terus masukkan, ikat. Ikatnya 2 saja. Sisakan 2 serat, ikat lagi. Jadi dalam satu tusuk 2 kali mengikat. Oke teman-teman, kita sudah mempelajari 4 tusuk dasar merajut untuk pemula, yaitu CH, SC, HDC, dan DC. Jika kita sudah menguasai 4 tusuk dasar ini, kita akan bisa membuat haskar rajutan apa saja. Bisa tas, sepatu, taplak meja, cover galon, cover tempat tisu, dan lain-lain. Tinggal nanti ikuti polanya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Selamat mencoba dan terus berkarya. Assalamualaikum.